Jadi kalau ada cowok atau cewek lagi PDKT, itu jangan ribet-ribet. Cewek tuh nggak usah agresif, tapi jangan kebanyakan kasih kode. Kalau kasih kode tuh susah banget buat cowok. Kita tuh susah ngertinya, ya maklum lah kita agak-agak bego mungkin. Tapi ya jangan kebanyakan kode supaya kita saling ngerti lah. Dari gue sih itu, thank you. Ya kalau menurut gue ya misalnya ada cowok sama cewek lagi PDKT nih, gimana sih biar cewek itu nggak kelihatan terlalu agresif atau kayak jual mahal gitu? Kalau menurut gue, pada saat PDKT, ketika tuh cewek udah suka sama tuh cowok, tuh cewek itu jangan cuman kayak nunggu cowok itu terus-terusan ngejar ke dia, melainkan tuh cewek juga memberikan feedback ke tuh cowok. Contohnya misalnya ngechat nih, biasanya kan kalau lagi PDKT cowok dulu nih yang deketin, tapi kalau ketika tuh cewek udah suka, tuh cewek juga memberikan usaha-usaha yang bisa nunjukin kalau dia tuh suka sama tuh cowok. Contohnya biasanya kan cowok yang nyapa duluan, tapi sekarang cobalah ceweknya yang mulai nyapa. Kalau nggak pas lagi jalan nih, cewek pasti awal-awal kayak diem kan, lama kelamaan cobalah tuh cewek yang mulai membuka topik ke cowoknya biar hubungannya itu bisa berjalan lancar. Dan in the end, kalau emang dulunya udah sama-sama suka, ya udah jalanin aja, nggak usah nunggu lagi. Thank you, itu dari gue. Menurut gua, hal yang harus diperhatiin cewek ketika dia mau ngejar cowok itu jangan buat cowoknya ilfeel. Karena ketika cowoknya ilfeel tuh, ya itu kayak udah gak bakal dapet lah ujung-ujungnya. Cara buat bikin gak ilfeel tuh dia harus tahu apa yang cowoknya itu suka. Jadi kayak mungkin suka main bola, jadi dia bisa nonton pas cowoknya itu lagi tanding bola. Karena dengan begitu pasti cowoknya itu seneng dan mungkin bisa ngerti kalau misalnya ceweknya itu ternyata naksir sama dia. Ya itu sih menurut gua. Menurut gua, kalau cowok sama cewek lagi PDKT, ceweknya tuh gak usah takut mulai. Ya, kasih respon lah. Gak usah yang aneh-aneh. Yang penting cowoknya tahu kok kalau cewek itu tertarik sama dia. Lagi pula, kalau emang cowok itu tertarik sama tuh cewek, dia bakal suka kok sama hal-hal yang dilakuin sama cewek itu. Jadi gak usah takut respon.